Cara makan cupcake, cek. Benci banget gak sih kalau makan cupcake, krim di atasnya tuh selalu belepotan deh hidung. Makanya ini tak kasih tahu solusi makan cupcake pendak cemot. Pertama-tama setelah dibuka, kuenya belan jadi dua. Terus bagian bawah ditumpuk ke krim atasnya kayak sandwich. Langsung geget, dijuamin gak cemot. Ayo cobain juga ya. Cara makan spaghetti, cek. Pakai sendok? Hei, gak isa, gak enak, pasti melorot terus, Mine. Pakai garpu ya isa sih, tapi susah, telecean, bengong nyeruput Mine dari mana. Lek pakai sendok garpu ya isa sih, tapi lek di Itali, etikane dilarang motong-motong Mine. Nah, lek cara sing paling enak tuh, tuker dulu letak sendok sama garpune. Terus, sambil nyendok mie, kita muter garpune. Sampai Mine ringkes, gak klewer-klewer, baru dimakan. Ini nih cara sing paling gampang, dijamin gak bikin belepotan. Hayo, lek kamu biasanya ya apa? Cara makan jagung, cek. Digeget dari kanan ke kiri kayak ngetik. Katanya sih kamu tuh orangnya teratur dan cenderung suka kerapian. Kalau makan jagungnya diputer, biasanya kepribadian kamu sangat kreatif dan artistik. Lah, kalau nggak teratur, cokot sana cokot sini, katanya sih kepribadiannya penuh kebebasan. Cara makan donat, cek. 1. Orang normal. Ya uwes, digeget biasa tok, dari luar ke dalam. 2. Si kreatif dan efisien. Bolongannya tinggal ditosok pakai satu jari, ben jari lainnya nggak ikut kotor. Simple toh, terus tinggal digigit muter deh. 3. Save the best for last. Dikrikiti bagian bawah esek sampai entek bersih. Toppingnya dieman-eman. Jadi terakhir baru dimamang pelan-pelan. Enak. 4. Bapak-bapak di like. Donatnya dicuwili, dicelup ke kopi. Emang sih bapak-bapak apapun dicemil ambek ngopi. Cara makan sate, cek. Sate. 1. Orang normal. Satenya dibumbuin sih baru makan dek nasi. 2. Orang kebalik. Nah, lek ini kualek, nasi esek diuram dek bumbu, satenya dimakan gitu tok. 3. Orang luaper. Makan satenya lu langsung dilep dari ujung ke ujung. 4. Orang malu-malu. Dagingnya itu dilepasi dari toso satu persatu baru makan. 5. Orang cuampur aduk. Lele ini sate, bawang, bumbu, nasi dicuampur aduk jadi satu baru makan. Enak wes. Kita makan pizza, cek. 1. Paling benar. Nek di Itali, tempat asal pizza, biasanya makannya pakai tangan terus ditekuk biar toppingnya nggak jatuh semua. Baru gigit. 2. Waktu kencan apa ngedit? Ya, biasanya sih sik malu-malu, jadi pakai pisau sama garpu, ben tangannya nggak kotor dan nggak ketok rakus ya toh. 3. Orang Indonesia. Nah, nek orang Indo, opo-opo kudu ambek saus, dikecrut apa dicocol, sing penting ada tomat ambek sambel. 4. Save the best for last. Nek ini kebiasaanku, dimakan roti belakangnya sik, baru ke tengah, soalnya toppingnya itu bagian terenak, jadi tak eman-eman. Lalek kalian biasa makan ya apa? Cara makan soto, cek. Soto Lamongan. Nek aku sih nggak boleh irit koyah, dimuasuk no kabeh sampai kuahnya kental tambah enak. Soto Betawi. Biasanya melinjoe tak muasuk no kabeh. Tunggu sampai jemek basah, baru makan. Nikmat. Soto Banjar. Lek ini perkedelnya kudu dibecek-becek sampai halus, terus diudek sampai kental baru dimakan. Sungguh lebih nikmat, coba entah. Kalian kayak gitu juga nggak? Cara makan bakpao, cek. Pertama, kalau orang normal biasanya ya digigit-gigit aja gitu sampai habis. Kedua, lek orang kepo dibelasik jadi dua, dilihat isinya apa baru dimakan. Ketiga, nah lek ini aku orang sing save the best for last, jadi dikriwili roti mesek sampai entek baru makan isi tengahnya. Enak. Cara makan buah enak, cek. Pepaya, gak doyan karena amis, aku punya solusi nih. Kecerutin aja pakai jeruk nipis, dijamin bau aneh hilang. Buah pepayanya tambah suger. Strawberry, gak doyan karena kecut, oh bisa diakali. Diculup no kelelehan coklat, wow enak. Kayak nih toko-toko coklat Eropa strawberry nih. Apel, sih memang ada rasa kecutnya titik ya toh. Nah, le ini bisa dibalut aja nih madu asli, tetap suehat, tapi ya enak ada manis eh. Cara makan snack masa kecil lagi, cek. Milidi. Wah, yo ngaku, siapa sih selalu makan ini dari bawah meja pas pelajaran di kelas sekolah? Mie gemes. Lek makan ini selalu ditotok-totok, diremukno sampai uwalus, dibuka terus langsung dikokop.
Nyam-nyam. Awal-awal coklatnya dimakan sama rice-nya. Terus terakhir coklatnya lek sisa selalu dikoreti pakai tangan. Harus sampai bersih, ya toh? Nama kerupuk aneh, Cek. Kerupuk opil. Lah, namanya kok gitu ya? Emang dimasak ambek opil? Atau makannya sambil ngopil? Atau rasanya asin kayak opil? Lah, kok tahu rasanya opil? Emang pernah coba? Kerupuk tersanjung. Tuh, namanya kok kayak sinetron? Emang kalau makan ini bakar bersambung terus gak berhenti-berhenti kayak sinetron nih? Kerupuk putih atau kerupuk black? Kalau yang ini aku gak tahu namanya sih. Cuman karena warnanya putih dan selalu di dalam black, jadi nyebutnya gitu. Ketiga kerupuk-kerupuk ini kalau di kota kalian namanya apa? Sama gak sih? Hayo. Cara makan jajan pasar lagi, Cek. Kue perut ayam. Lek aku tak buka sih, tak cari ujungnya, terus diseruput pelan-pelan kayak makan mie. Pastel sing digoreng. Gigit ujungnya, terus masukin cabai yang banyak. Palu biasa tak makan tengah sih, tak krokoti. Ujung-ujungnya tak eman-eman, tak makan terakhir. Soalnya itu sing enak kriuk, save the best for last. Serabi kuah santan. Biasa tak makan serabi nesek sama entek. Terus kuah santannya diminum terakhir-terakhir. Soalnya itu sing enak, save the best for last lagi. Cara makan telur ceplok paling enak, Cek. Pertama, goreng itu jangan ambil minyak, tapi margarin, pasti lebih gurih. Terus, makannya ambil nasi anget dan kenyang. Jok lupa dikecap manisin ambil bawang goreng, sedep. Pas makan, lek aku digluwi kuningnya sih, dihabisin baru putihnya, karena save the best for last. Cara orang makan pecel, Cek. Satu, orang malu-malu. Makan itu pelan-pelan, bumbu sama sayur, terus nasi, baru peyek, kriuk. Kedua, orang normal. Bumbu, sayur, mbek nasi dimakan barengan dulu, baru gigit peyek. Ketiga, orang lapar. Wes, gak pake sendok garpu, makannya pake peyek buat nyendoki sayur sama nasi. Keempat, orang barbar. Kuape diublek, bumbu, sayur, nasi, terus peyek ya diremuin, diudek lagi, baru makan. Enak. Cara makan steak, Cek. Pertama, cara orang normal. Dipotong perlahan terus makan, dah gitu aja sampai habis. Kedua, cara orang luaper. Lek ini gak pake dipotong, tusuk langsung gigit. Ketiga, cara orang rajin. Diiris-iris dulu semua, dari ujung ke ujung. Potongannya pas rapi dan estetik, baru dimakan. Keempat, cara orang Indonesia. Apapun harus tambah sambal dan pedes. Jangan lupa pake nasi, ben lebih kenyang. Cara makan bakso, Cek. So, bakso yuk. Pertama, cara formal. Bakso itu pelan-pelan dicocolin baru dimakan. Kedua, cara non formal. Sambel, tomat, kecap, kuahnya ditublek di kuahnya, diaduk baru dimakan. Ketiga, cara ambyar. Gorengan dimasukin kuah dulu, terus lanjut sambel, tomat, kecap ditublek, diaduk, lalu makan. Biasanya juga masih total-total sambel, tomat, kecap, ambyar bumbu, amanda banget. Cara makan martabak, Cek. Martabak manis atau martabak telur pas kecil dijadiin lauk, makan sama nasi, ben cepet kenyang kata mama. Paling beruntung kalau dibalik dapat kulit kriuk yang banyak. Enak. Cara makan kerupuk, Cek. Kerupuk udang enak dimakan sama rawon, dikeprek dulu. Terus taruh di sendok bareng nasi sama kuahe, enak. Kalau tahu tek kerupuknya kecil-kecil gini. Nah, makannya disendoki pakai kerupuk aja, lebih praktis ya toh. Kalau penyetan enak pakai kerupuk putih, kerupuk yang diblek-blek itu loh, buat ngoreti sambal terakhir. Save the best for last. Cara makan snack masa kecil, Cek. Poki-poki. Ya, kalau makan bukan dari coklatnya, tapi dari wafernya. Lagi-lagi karena save the best for last. Dan yang paling enak langsung dikrikiti pakai gigi. Ciki ball. Lek makan pakai garpu, soalnya males tangan pliket dan serbuknya masuk ke kuku. Wih, coki-coki. Muakan coklatnya sampai titik darah penghabisan. Dipencet, ditarik, dilipet puter, pokoknya gak mau rugi. Jajanan di sekolah, Cek. Pentol, langsung diserbu lek pulang sekolah. Bumbunya ya kudu lengkap, saus, sambal, kecap. Lek cara makan kalian tim yang mana? Hayo, pakai tusuk atau langsung seruput dari plastik. Leker, favoritku nih kriuk-kriuk isi pisang, coklat, keju. Lek aku sih tak krikiti pinggirannya sampai habis dulu, baru makan tengahnya yang lumer-lumer itu. Save the best for last lagi. Es lilin, suker diminum abis pelajaran olahraga. Biasa beli di kantin dan tiap hari gonta-ganti warna tergantung sirupnya.